Merasa pusing tiba-tiba umumnya sangat mengganggu aktivitas kita nih sobat sehat. Kondisi ini kerap terjadi karena tekanan darah rendah. Lantas apa saja penyebab dari hipotensi? Begini penjelasannya. Dikutip dari kompas.com, tekanan darah rendah atau hipotensi umumnya ditandai dengan tensi 90/60 mmHg. Kondisi tersebut bisa menyebabkan organ vital tidak menerima aliran darah dengan cukup. Seseorang yang merasakan tekanan darah rendah akan mengeluhkan beberapa gejala seperti kelelahan dan merasa lemas, pusing, saluran pencernaan bermasalah, keseimbangan tubuh berkurang, berkeringat, dan penglihatan menjadi kabur. Hipotensi dapat menjadi tanda dari suatu penyakit atau kondisi yang sedang dideritanya. Pada beberapa kasus yang parah, hipotensi dapat mengancam nyawa, sehingga butuh ditangani dengan segera. Tekanan darah seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Perubahan tekanan darah umumnya adalah hal yang normal nih. Hal tersebut bisa terjadi karena tekanan darah dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kehamilan, kondisi jantung, gangguan endokrin seperti diabetes, dehidrasi, dan kehilangan darah. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!